kembali bersama dengan anda semua untuk Ogos. Dan ini merupakan antara yang awal bulan Ogos kita sambut baik dengan anda semua. Kita ucapkan selamat hujung minggu. Jaga kesihatan. Dalam waktu yang sama, sama-sama turut serta dengan kami untuk perbincangan selama satu jam ini. Kali ini kita bawakan topik yang semakin lama semakin jarang diperkatakan. Walaupun kita tahu ianya adalah satu isu yang semakin dekat dengan keluarga terutama sekali. Tetapi jarang untuk kita perkatakan dan jarang untuk kita fokuskan. Risau tentang keadaan anak-anak, perkembangan terutama sekali Malaysia sebenarnya dikabarkan di sini bakal berhadapan dengan generasi muda yang terbantut akibat tumbesaran ataupun perkembangan yang tidak mencapai standard yang telah pun ditetapkan. Ini melibatkan 500,000 kanak-kanak dan itu mungkin dalam kalangan anak-anak kita. Jadi bagaimana sebenarnya pencerahan yang terbaik untuk kita fahami betul-betul tentang statistik yang dikongsikan baru-baru ini? Pastinya perbincangan ini bersama dengan pakar, dua orang pakar yang mempunyai perspektif yang dari sudut yang berbeza untuk kita kongsikan demi pencerahan kita bersama. Jadi kepada anda semua, terus saja bersama dengan kami. Hello Doktor, Facebook adalah tempat untuk anda mungkin berkongsi pengalaman, berkongsi cerita. Anak-anak kita bagaimana, adakah mereka menepati? Pernah tak anak-anak kita buat pemeriksaan sama ada kita nak tahu bantut ataupun tidak? Pernah tak kita ambil tahu sebenarnya panjang dan juga tinggi itu menepati standard yang telah pun ditetapkan oleh pihak WHO? Jadi semua tu mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami untuk topik kita pada hari ini, cegah bantut dan obes. Okay? Jadi untuk permulaan ini, kenapa anak bantut selalunya kita kaitkan dengan masalah kurang nutrisi. Jadi malnutrisi kanak-kanak di seluruh dunia. Jom sama-sama kita mengetahui untuk mukadimah ataupun permulaan bagi topik kita pada hari ini. Hello Doktor. Secara global, masalah kekurangan zat makanan di kalangan kanak-kanak masih menjadi krisis besar. Menurut UNICEF, kira-kira 148 juta kanak-kanak di bawah usia 5 tahun mengalami masalah bantut pada tahun 2022, manakala 45 juta mengalami kurus melampau dan 37 juta mengalami berat badan berlebihan. Kekurangan gizi dalam kalangan kanak-kanak adalah masalah serius yang melanda banyak negara di seluruh dunia. Kanak-kanak yang tidak mendapat nutrisi yang mencukupi sering mengalami pelbagai masalah kesihatan yang serius, contohnya perut buncit akibat kekurangan protein dan pembengkakan organ dalaman. Masalah ini sering dikaitkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, konflik negara dan kekurangan akses kepada makanan yang berkhasiat. Pentingnya pemakanan yang seimbang tidak boleh dipandang remeh kerana ia adalah asas kepada perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Untuk ketahui lebih lanjut, teruskan menonton perbincangan di studio. Okey, untuk kita bincangkan tentang topik ini, kita bersama-sama dengan dua lagi wanita hebat. Hari ini tiga wanita. Yang seorang lagi tak tahulah hebat ke tak. Tapi yang dua-dua ni saya pernah bersama-sama dengan Puan Syaza sendiri. Kita perkenalkan terlebih dahulu Dr. Khairunnisa Muhammad Khalil, pakar perunding pediatrik daripada klinik pakar kanak-kanak Dr. Nisa Khalil. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Ani. Doktor, terima kasih banyak bersama dengan kami. Hari ini banyak sangat saya nak tanya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang yang ingin tahu. Terima kasih. Dan kita bersama dengan Puan Syazaliana Idris, pakar pemakanan Jom Sihat Diet Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kan? Baik, alhamdulillah. Kalau jumpa Puan Syaza je, kalau yang yang lalu kita jumpa dia besar, sekejap je dia kecil balik. Kan? Okey, dia tak boleh dah nak besar. Okey. Satu hal ni memang kena diet pemakanan yang baik, kan? Okey, terima kasih banyak-banyak kedua-duanya bersama dengan saya hari ini di studio Hello Doktor untuk kita berkongsi tentang cegah bantut dan obes terutama sekali dalam kalangan anak-anak kita. Okey, kita mulakan dengan Doktor. Doktor, carta perkembangan kanak-kanak yang kadang-kadang saya sendiri sebelum tahu apakah itu carta perkembangan, lagi-lagilah ibu yang pertama kali menjadi ibu, tak tahu langsung apakah itu, mungkin nak kongsikan juga bersama dengan kami bagaimana pemerhatian yang terbaik untuk kita fahami tentang carta pemakanan, carta perkembangan kanak-kanak. Okey, terima kasih Anim untuk soalan itu. I suppose you are a mother. Yep. First time mother as well. Yep. Alright, tahniah. Terima kasih. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk topik ini. So memang topik ini adalah sangat-sangat-sangat penting. Kenapa saya suka untuk kita discuss in regards to this topic? Because saya dapat terima rujukan yang agak banyak berkenaan dengan masalah ini, but kebiasaannya adalah dah terlambat. Biasanya kita kalau
bila ibu bapa atau mungkin cikgu-cikgu di tadika atau taska di pusat penjagaan kanak-kanak atau pendidikan awal kanak-kanak cakna tentang ini this growth chart, so mereka akan sendiri akan mendapatkan rawatan berjumpa dengan pakar. Okay, so menjawab soalan Anim tadi, and in regards to this growth chart, growth chart is a carta tumbesaran yang it's a tool yang sangat penting untuk kita melihat dari segi berat badan, ketinggian dan ukur lilit kepala. So apa yang ibu bapa perlu tahu? Okay, secara simple je, berat badan dan ketinggian ni dia akan selari. Okay, kalau jika kanak-kanak tu mendapat nutrisi yang yang baik, contohnya daripada bayi baru lahir, berat badan dia akan double up pada usia 5 hingga 6 bulan, and also dia akan triple up pada usia 1 tahun. Okay, and then consistent dengan ketinggian, dia akan selari mengikut graf yang ada. Okay, tak kira di mana kanak-kanak ini follow up, sama ada di hospital kerajaan atau klinik kerajaan ataupun di hospital swasta, setiap mereka akan ada buku yang ada carta itu. Ya, dan kita record segala carta daripada awal lah, kan. Setiap kali visit akan ada mendapatkan vaksinasi sekali yang sama adalah pemantauan dari segi berat dan juga tinggi. Bagaimana kita nak kaitkan dengan cara pemakanan supaya ianya dapat menepati juga carta seperti mana yang doktor kongsikan sebentar tadi, Puan Syaza? Okey, bila cakap tentang pemakanan, sebenarnya kan dia bermula dari ketika ibu mengandung lagi. Ramai yang fikir bila anak dah lahir, dah start menyusu badan, dan itulah bermulanya pemakanan yang sihat. Tapi sebenarnya untuk menentukan orang kata perkembangan anak kita dengan baik ialah bermula daripada apa yang ibu makan sewaktu mengandung lagi. Ya, seperti kita dapat tengok kebanyakannya masalah picky eater sebagai contoh. Kita boleh lihat kalau ibu tu sendiri mengalami picky eater, memilih makan ketika mengandung, anak pun cenderung untuk menjadi picky eater. Dan kita pun boleh lihat ibu yang menyusu badan secara eksklusif, iaitu daripada lahir hingga 6 bulan, orang kata tendensi untuk dapat masalah picky eater tu pun lebih kurang. Kerana sebab susu badan mempunyai pelbagai rasa apa yang ibu makan, anak boleh explore lebih banyak jenis rasalah berbanding dengan anak yang susu formula. Dan dari segi start 6 bulan lagi, kita ibu pun sepatutnya lah dah cukup orang kata ilmu lah tentang macam mana nak memberi makan pelengkap lah kepada anak, daripada dari segi orang kata makronutrisi yang secukupnya, dari karbohidratnya lebih kurang 50 hingga 65% pemakanan harian tu perlu ada karbohidrat, dah 10 hingga 20% protein, up to 35% daripada lemak, kena cukup lengkap berserta dengan sayur-sayuran. Dan kita nampak juga masalah dia ialah bila ibu mungkin terlewat sikit memperkenalkan makanan pelengkap. Ini juga memberi faktor utamalah yang menyumbang kepada bantut, dan mungkin juga dari segi variasi makanan tu sendiri agak lambat diperkenalkan yang membuatkan anak agak picky eater. Sebab kita macam takut-takut ikut tradisi mak-mak kita, takut nak bagi anak nak makan, kan. Sebenarnya bila saya belajar betul-betul thanks to Puan Syaza dan juga tim ajar, kan, macam ni kongsi-kongsi video bermula 4 bulan sebenarnya dah slowly bagi dan sebagainya. Kita takut sebab mak-mak umur setahun baru kita bagi susu je manjang dulu, kan. Kita terlalu mengikutkan apa yang kita warisilah ilmu. Okey, kita nak tanya banyak lagi tapi nak rehat seketika. Untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Untuk minggu ini kita akan berbicara tentang cegah anak bantut dan juga obes. Dalam kalangan anak-anak, kita harus tahu perkembangannya bagaimana, ibu bapa harus cakna. Di awal tadi kita dah bersama dengan dua individu ni, kita dah perkenalkan kepada anda. Masih lagi bersama dengan Puan Syaza dan juga Dr. Khairunisa membawakan penjelasan kepada kita semua. Saya nak terus sahaja pergi kepada soalan-soalan yang seperti mana kita sendiri sebagai ibu bapa, kan, melihat kepada perkembangan anak-anak ni, kita kadang-kadang tak tahu bagaimana kita nak katakan anak-anak kita mungkin berisiko bantut. Adakah indikator ataupun simptom, gejala awal yang dapat ditunjukkan yang supaya kita lebih nampak dan cakna? Silakan.
Okey. So kita berbalik kepada kita punya growth chart tadi. So terdapat berat badan, ketinggian dan ukur lilit kepala. Ukur lilit kepala ni adalah sangat penting untuk kita mengetahui perkembangan otak anak-anak, especially in the first 2 tahun pertama. And then setiap kali kita akan ke klinik, nurse akan ambil berat badan and ketinggian ukur lilit kepala. So kita akan plot dalam graf tu. So bila graf tu kita nampak sama ada menurun ataupun mendata, so that's actually the first sign that mengatakan yang kanak-kanak itu mungkin menghadapi masalah. Tak kira masalah apa, mungkin dia ada penyakit kronik, kita tak tahu. That's why perlu untuk berjumpa dengan pakar untuk kita siasat kenapa jadi macam tu. Dari segi aspek yang lain, mungkin kita akan beri nasihat untuk mungkin menambah suplemen, menambah kalori dan sebagainya. Ya, tindakan akan diambil selepas itu. Yes, kan? Yang mula-mula tu harus kita klasifikasikan sama ada anak-anak tu bantut ataupun tidak. Masalahnya doktor, kadang-kadang ibu bapa ni ada sedikit sifat itu baka. Okay, kita mewarisi baka badan kecil. Kita mewarisi baka badan besar. Sebab tu pada anak-anak tu tembam, mak dia tembam. Sebab tu anak tu kurus je halus sebab mak dia halus. Jadi lambat bawa pergi pemeriksaan kerana kita bergantung kepada situasi itu. Komen doktor sendiri? Ya, kita banyak bergantung pada apa orang cakap, kan? Betul? Okey, itu adalah betul secara secara half je lah. Maksudnya memang kita punya baka ni genetik. Genetik tu make up daripada ayah dan ibu. So tak semestinya okey, the mother is small, so anak dia akan small. But they are also the father. So kita ada doktor akan tengok dan akan ada kiraan, kita akan tengok ketinggian ibu, ketinggian ayah dan bergantung pada kanak-kanak itu lelaki atau perempuan. So akan ada pengiraannya. So that's why kena berjumpa dengan pakar. And then itu adalah faktor-faktor yang kita tidak boleh ubah. Genetik, lelaki atau perempuan, but faktor yang boleh diubah adalah seperti pemakanan, gizi, makanan yang seimbang. Dan actually the first 5 years tu penting adalah dia sebenarnya makanan, not actually genetic part, the first 5 years. Saya nak kongsikan sedikit, baru-baru ni kajianlah menunjukkan dia compare antara Korean dengan Japanese punya kanak-kanak lah. Sebab kan kita tengok, mungkin kita orang kata 80 tahun yang dulu, kita tengok kanak-kanak Jepun, kanak Korea pun sama je tinggi, macam lebih kurang macam kita. Ada juga masalah bantut, tapi recently kita tengok mereka sudah pun mencapai perkembangan yang sepatutnya. Bila kita lihat kembali, sebenarnya genetik sendiri sebenarnya kita boleh ubah. Ya, tapi memakan masa generasi lah. That's why kita kena start daripada sekarang. Kita kena mulakan sekarang sebab nak kata ekonomi kita, Malaysia sendiri bergantung kepada generasi muda ni. Sebab kita boleh nampak sebenarnya bantut ni bukan saja bagi kesan kepada fizikal tapi kognitif. Dan mereka mereka yang bantut semasa kecil, potensi untuk dapat pekerjaan yang lebih baik agak rendah. Betul. Ya, sebab itulah kita kena fokuskan kepada masalah pemakanan ni lah. Sebab limitasinya bukan setakat pada fizikal yang rendah dan sebagainya, tetapi tahap pencapaian pemikiran dan sebagainya. Itu adalah meliputi segenap aspek. Kita bercakap tentang cadangan pemakanan yang mungkin boleh diberikan untuk 1 hingga 5 tahun. Sebab tadi doktor katakan ini sangat penting, fasa yang perlu kita fokuskan. Ada sampai ibu-ibu tu mengambil inisiatif berhenti kerja kerana anak mungkin berada dalam keadaan special autism. Saya ada rakan yang baru-baru ni berhenti kerja sebab nak fokuskan kepada anak yang baru didiagnos sebagai ada autistik dan sebagainya. Itulah pengorbanannya untuk memastikan 1 hingga 5 tahun ni dapat dilakukan dengan sempurna termasuk pemakanan. Bagaimana Puan Syazah nak kongsikan cadangan pemakanan nutrisi yang lengkap untuk anak-anak? Okey, sebenarnya kita macam saya tekankan tadi lah, yang paling penting ialah 1000 hari pertama itulah, 2 tahun ke bawah. Jadi sebagai ibu kena ada preparation, bukan ibu saja sebenarnya, apa tu bapa pun, komuniti setempat, sebenarnya setiap orang memainkan peranan masing-masing. Ya, pengasuh, cikgu juga di taska tadika, semuanya memainkan peranan, perlu cakna tentang masalah ni. Jadi kalau nak kata tentang pemakanan tu berbeza ikut umur sebenarnya. Keperluan kalori pun berbeza ikut umur. Tapi secara kita boleh generalkanlah secara umumnya, kita kena pastikan setiap kali anak kita makan, yang kita galakkan 2 hingga 3 kali seharilah, sekurang-kurangnya apa tu, kita kerapkan pemakanan ini. Dan setiap kali makan ada karbohidrat, sumber karbohidrat macam nasi, mi, roti. Sebab ada juga kanak-kanak yang nak kata mempunyai masalah fikir kita, mungkin dia kata anak saya tak nak makan nasi ataupun nak makan nasi putih saja, saya tak nak lauk semua. Jadi kita kena ambil inisiatif untuk pelbagaikan, mencuba
makanan yang baru. Yeah. Dan soal makanan ni pun kita kena tahu apa yang menyebabkan anak kita tolak sesuatu makanan. Yeah. Ya, dari segi tekstur, dari warna. Mm-hmm. Itu pun memerlukan pemerhatianlah. Jika kita perasan anak kita mempunyai masalah sebegini, sebaiknya secepatnya rujuk pada pakar nutrisi lah, supaya kita boleh cegah bantut ni daripada awal sebelum 2 tahun lagi sebenarnya. Itu yang paling orang kata crucial waktu itu. Ya, so jadi that's why dari segi makanan pelengkap pun 6 bulan tu kita kena ada perubahan tekstur, ya, kena perkenalkan lagi awal berbagai jenis makanan. Umur setahun boleh makan macam biasa dah yang kita sama sekarang. Betul. Kita tak boleh nak gunakan tekstur yang sama juga pada peringkat awal tu. Lagi-lagilah kalau ibu pertama kali tu kan risau nak bagi makanan yang sedikit keras daripada bubur. Betul. Saya pernah terada di pasar itu, dah bagi bubur kan, takut anak tercekik, takut anak tak boleh kunyah, macam-macam kekhawatiran kita. Tapi ilmu ni sangat-sangat penting. Okey, bukan saya sahaja nak bertanya, kita nak dengarkan juga apakah pertanyaan mereka di luar sana. Ada seorang ni wanita juga nak tanya. Jom kita dengarkan. Hello doktor, betul ke kalau kanak-kanak makan banyak makanan yang banyak gula mengalami sugar rush? Aduh, ya Allah. Saya alami benda tu, doktor. Dan juga Syazah sekarang ni, anak saya setiap kali balik sekolah, dia akan pau saya. Lepas tu, lompat sana, lompat sini. Adakah itu yang kita panggil sebagai sugar rush? Macam mana? Doktor nak kongsikan lebih sikit elaboration tentang sugar rush ini sendiri. Okay. Sugar rush, after the sugar load tu memang banyak diperkatakan. It's actually widely debated, but kita tahu setiap kali setiap makanan, especially carbohydrate ataupun sugar, complex sugar, akan memberikan kita energy, tenaga. So bila tadi dia punya pernyataan tu adalah banyak, okay? So bila you bagi banyak sugar, so dia akan ada spike of energy. So that's why dia punya activity akan lebih lagi. So the key here is of course lah, kita nak bagi okay, like treats. Okay, rewards ke apa kan. So the key is in kita kena bersederhana, in moderation. So bila perlu, then you can give. And then mungkin you boleh ajar anak-anak in regards to good sweets, like macam fruits. That's a good reward. Betul, right? Cara untuk kita ajak anak-anak makan buah, sebab kadang-kadang saya nak tukar juga kan. Mungkin ada cara tersendiri yang menjadi kat kita, tak menjadi kat orang lain. Tapi secara generalnya mungkin Syazah nak kongsikan untuk kita didik anak-anak ni boleh dapatkan yang manis-manis tu daripada yang secara semula jadi, buah dan sebagainya. Dia berbalik kepada macam mana kita didik pada awal lah, kan? Dan saya faham mungkin kadang-kadang kat rumah kita tak ada perkenalkan pun. Cuma bila ke sekolah, kita benda tak terkawal. Ya? Cuma kita kena bagi tahu daripada awal, kita kena educate anak kita sendiri daripada awal, ini yang mana yang sihat, yang mana tidak sihat. Dan sebaiknya bawah 2 tahun jangan perkenalkan lagi lah segala jenis gula tambahan. Ya? Dan pelbagaikan jenis resepi mungkin. Ya? Kadang-kadang tu as simple as kita ajak anak kita, ya, tengok kita food prep bersama-sama lah, potong buah kan, susun-susun, bagi dia susun-susun pun dia rasa attractive benda tu, and dia rasa dia responsible towards that, and then dia rasa macam seronok untuk dia ambil lah makanan tersebut. Okey, kesan jangka masa panjang kalau kanak-kanak ni tak dapat pemakanan yang seimbang. Selain daripada kita tahulah akan berlakunya masalah terbantut dan sebagainya kan. Apa mungkin lagi masalah yang ibu bapa perlu fahami? Ini boleh berlaku. Okey. Actually memang banyak kesan jangka panjang daripada tak cukup gizi yang seimbang. Okey. So salah satunya adalah kanak-kanak ni dia sering kelesuan. Dia cepat letih, so buat aktiviti sikit dah letih nak tidur. So kita tahu kanak-kanak ni dia sangat aktif. So dia perlu up and about. So bila tak cukup gizi, dan dia akan lumut, letih je. Dan lagi satu, immune system yang rendah. So maksudnya mereka akan sentiasa kerap sakit. So kejap-kejap masuk ward, kejap-kejap demam, sesama. So itu adalah antara satu lagi faktor komplikasi yang gizi yang tak seimbang lah. Okey, picky eaters. Adakah ianya daripada masalah ibu-ibu yang jangan makan ni, jangan. Ni terlalu masin sangat. Jangan makan ni terlalu manis sangat. Adakah ibu-ibu yang sebenarnya bertindak menunjukkan cara begitu, menjadikan anak-anak ni semua benda dia jadi tak nak lah yang ni, tak nak lah yang ni? Ataupun bagaimana, Syazah? Okey, bila kita lihat kembalilah masalah picky eater ni, dia ada banyak faktor.
Kita tak boleh kata satu faktor sajalah, ya. Macam saya kata tadi, bermula daripada ibu mengandung, kan, ya, penyusuan ibu tu sendiri dan berapa cepat kita perkenalkan berbagai-bagai makanan, texture wise, kan, semua ni mempengaruhilah. Jadi sebagai ibu kita kena cuba untuk tidak terlampau, orang kata, cuba perbagaikan jenis makanan. Kita sendiri kena tunjukkan role model. Kita sendiri kena tunjukkan role model. Kita sendiri kena tunjukkan kita pun makan sayur, kan. Macam mana kalau nak suruh anak makan, kita sendiri tak makan. Macam tu, kan. So, kita kena sendiri tunjukkan, involve dia. Kita pun tak ada hidangan sayur. Macam mana nak marah anak tak makan sayur, kan. Betul. Yeah. Nanti dia pun, mama pun tak makan lah. Macam mana, kan. So, kita sendiri kena tunjukkan. Kena dari segi orang kata, ibu bapa lah, bukan ibu saja, sebab saya selalu tetapkan bapa pun kena memainkan peranan penting lah untuk support, kan. Cuma mencabar sikit lah. Mencabar sebab ada setengah kanak-kanak tu disebabkan sensory. Jadi mungkin kita perlukan terapi occupational therapist untuk improve their sensory. Kanak-kanak fikir itu disebabkan tekstur makanan lah khususnya selalunya. Ya, jadi kita kena ada beberapa orang kata step lah, langkah. Mula-mula kita mungkin perkenalkan makanan yang biasa dimakan dulu. Lepas tu contoh macam nugget lah yang selalunya yang anak suka, kan. Processed food, fast food. So kita kerakan nugget, tapi kita buat daripada yang frozen tu, kita buat homemade, and then slowly kita terus yang the real one, ayam terus. Ada peringkat lah dan ada peringkat untuk bagi berasa dia, kan. Okey, itu dia sedikit perkongsian daripada kedua-duanya. Yang paling penting sekali yang perlu kita fahami adalah bagaimana corak pemakanan anak-anak kita, adakah ianya merepati perkembangan yang patutnya ia bergerak dengan selari. Okey, jadi kita nak rehat seketika, tapi kembali selepas ini anda kena bersama-sama dengan kami. Kerana kalau anda mungkin pengguna social media, anda tahu Mariam Durian Kimchi yang berkongsi tentang anaknya Rina, terlalu banyak sangat momen-momen yang mencuit hati, momen yang menjadikan kita rasa, bila anak kita nak jadi makan macam ini. Okey, kita bersama dengan mereka. Wartawan kami sempat terjah ke rumah mereka untuk mengambil sedikit momen dan berkongsi apakah pentingnya menjaga nutrisi untuk anaknya. Mariam Durian Kimchi seketika nanti di Hello Doktor. Jadi jangan ke mana-mana. Dia makan satu pinggang sahaja, dah cukup tak satu hari nutrien apa yang dia perlu. Mariam bagi susu sampai dia setahun. Lepas tu saya mostly nak bagi all the nutrients daripada makanan, bukan yang susu. Mariam cuba semua makanan-makanan yang sihat-sihat, apa yang Lina perlu, iron ke, kalsium ke, apa-apa. Mariam cuba masak-masak dan bagi. Bila saya masak, saya mesti kena ada satu nasi, lepas tu sup. Dalam sup tu kita boleh letak macam-macam veggie, onion ke, atau daging, ikan, semua boleh letak. So dalam tu ada already ada vitamin, protein. Lepas tu saya sediakan satu sayur, kena green atau yellow. Yeah, that kind of color. Mesti kena ada, dan fruit, vitamin C. Pagi-pagi, sebab Rina dah pergi sekolah, tak sempat makan kat rumah. So, saya selalu masak, saya bungkus dan hantar ke sekolah. So, sekolah bagilah. Lunch, saya rasa ke sekolah dia makan light-light macam roti ke. Then Rina come back from school and then saya sediakan dinner yang macam lagi sihat sikit. Dia pun mesti ada tak makan apa yang saya masak. Tapi itu actually macam mana kita bagi. Okey, contoh kalau saya bagi timun yang just bagi macam tu je, dia tak makan. So saya cari cara yang masak-masak dan dia makan timun. Carrot pun kalau saya masak tak sedap, dia tak makan. Kalau saya masak this way, dia makan. Dan parents yang kena tunjuk. Depan-depan Rina, saya selalunya makan sayur. Kalau parents makan, dia orang nak rasa. That's why dia boleh makan, tak takut makanan baru. Yes, kalau parents yang tak suka masak-masak, mestilah penat, kan? Tapi alhamdulillah saya suka masak-masak. Dan also saya suka kongsi resipi Korea kat orang Malaysia, semua ibu-ibu. Saya masak dalam 10 minit.
tak sampai 30 minit. So sangat simple. Budak-budak ni sebenarnya originally dia orang tak dengar apa yang parents cakap. Kita kena repeat and repeat, 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 repeat. Kena bagi tahu. Sekali, dua kali tak cukup. Lima kali pun tak cukup. 10 kali pun tak cukup. Kita kena repeat sampai dia orang terima. Apa yang dia orang rasa, dia orang fikir, kita pun kena understand dia orang. The empathy actually from understanding. Okey, itu dia perkongsian yang sangat comel. Kita hari-hari tunggu bila Mariam nak makan. Bila Mariam nak bagi anak dia Rina makan. Ha, itulah selalu kita tunggu kan. Nak tengok gaya anak-anak. Sekarang dah pandai pegang chopstick yang betul tu kan. Okey, itu semua adalah satu pengalaman yang sangat tak boleh dilupakan kan. Kita melihat kepada anak-anak kita membesar. Fasa 1 hingga 5 tahun itulah yang kita melihat anak-anak makan. Bersepah masa itulah nak marah ke nak apalah. Okey, bercakap tentang pemilihan makanan anak-anak sampai dilabelkan sebagai picky eaters. Bagaimana kita sebagai ibu bapa nak menunjukkan gaya hidup yang mungkin ada terkaitnya menjadikan melahirkan generasi picky eaters ni. Doktor, mungkin penjelasan doktor dapat dibantu juga dengan sokongan Puan Syahzah. Silakan doktor. Okey. Bercakap tentang picky eater ni, kita kena pastikan sama ada betul-betul kanak-kanak tu adalah picky eater ataupun dia ada eating disorder. So that's why pendapat daripada pakar tu adalah penting juga, because kanak-kanak ni dia memang akan ada fasa yang memang umur dia adalah picky eater. Because macam kita lah, kita pun pernah, okay, let's say sebagai contoh, masa kita remaja, kita suka music, rock and roll. But kita tak suka balada. So macam itulah, it's their preference. So mereka akan prefer sama ada dari segi rasa, daripada segi texture, daripada segi colour. Okay, so and then satu lagi, mungkin let's say kanak-kanak yang selalu tak sihat. Okay, mungkin ada sinus problem, sensitive nose. Hidung mereka sentiasa block. So mereka tak ada deria bau yang mengatakan okey, makanan ni sedaplah. So that's why dia rasa macam dia tak nak makan. Dia rasa macam kenapa dia tak ada bau pun. Dia nampak color tak cantik. Tak berselera kan. So sebenarnya kita kena solve the problem first. So that's why I kata you kena dapat daripada pakar. So that you tahu sama ada it is memang developmental milestone dia macam tu ataupun disebabkan ada masalah perubatan. Okey, mungkin pandangan daripada Chazza sendiri. Sama seperti doktor kata, kita kena pastilah punca dia kenapa. Macam kalau kerap kena demam dan sebagainya, of course dia akan mempengaruhilah dari segi carta tu sendiri. Sebab itu kadang-kadang pentingnya ibu bapa tu datang periksa dari segi berkala lah untuk memastikan anak dia ikut perkembangan. Jadi dari situ doktor, nutrition dietitian boleh tahu apa punca dia, macam mana kita nak atasi itu sendirilah, masalah itu sendiri. Okey, pengambilan makanan tambahan untuk kanak-kanak. Bagaimana komen daripada melihat kepada anak-anak sekarang ni, selain daripada tawaran-tawaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain kan. Okey, ini bagus untuk anak-anak, lagi-lagi musim selepasnya COVID tu kan, untuk meningkatkan imunisasi anak-anak. Jadi semua keluarkan makanan tambahan kanak-kanak. Sampai kita sebagai ibu apa ni dah tak tahu dah nak pilih yang mana satu. Kan? Jadi sebenarnya kepentingan pemakanan tambahan kepada kanak-kanak seawal usia berapa yang perlu difokuskan? Okey, bercakap tentang suplemen, ya, kita cakap suplemen ekstra kepada kanak-kanak ni. Ia bergantung pada kanak-kanak tu sendiri. Apa punca dia perlu? Perlu ke tak? Okey. Even kalau nak dikatakan macam suplemen like multivitamin, it's a general multivitamin, even kalau pesakit saya yang pramatang memerlukan. So bergantung pada kanak-kanak itu sendiri. So tak semestinya macam selalunya kalau kanak-kanak tu cukup makanan dia, diet yang seimbang, gizi yang seimbang, so biasanya tak perlu. So that's why kita kena check. Kalau berat turun, berat tak naik, dan mungkin dari segi faktor nutrisi yang tak mencukupi, mungkin kita perlu suplemen dulu. Bila dia punya berat dah okey, so maybe kita try to stop. Macam tu. So suplemen memang banyak, but yeah, choose wisely. Okey, ada juga yang mengatakan lebih baik kita mendapatkan nutrisi yang ada itu daripada makanan secara semula jadi. Jadi anak-anak pula agak sukar untuk mendapatkan minat makan makanan itu. Jadi Puan Syahzha sendiri, pendekatan yang terbaik untuk meningkatkan minat anak-anak di samping bantuan daripada makanan tambahan ini, bagaimana rekomendasinya?
Kalau ikutkan, selagi anak itu tidak mengalami masalah apa-apa yang serius, kita panggil kekurangan nutrisi, deficiency ataupun memang kita tengok stunted, bantut yang teruk, jadi kita kena fokuskan pada makanan biasa terlebih dahulu. So kalau apa-apa jenis suplemen, ya, makanan tambahan, perlulah dirujuklah oleh pakar sendiri supaya kita tidak overdose lah certain-certain vitamin tu. Itu lagi kita risaulah. Ya, sebab itu kadang-kadang kita pun sebelum kita pergi terus ke suplemen, kita akan fokus kepada fortified food. Ya, mungkin makanan yang kadang-kadang kita banyak jual di pasaran kan, makanan bayi yang instant. Mungkin kita ready boleh to eat for me. Yes, ready to eat. Sebab kita tahu kan ibu sibuk semua kan. Cuma kita kena pemilihan tu, kita tengok ada tak nutrien-nutrien tambahan. Di samping dalam masa yang sama, kita perkenal juga makanan biasalah. Kita cara menarik minat tu, kita bawa dia pergi supermarket sama-sama, beli apa yang tu, dari dia akan nampak berapa banyak jenis makanan sebenarnya yang available. Jadi kita pun akan suruh dia pilih mana yang dia minat. Jadi dia pun akan involve dalam food preparation. Jadi dia akan lebih berminatlah untuk mengambil makanan tersebut. Bagi saya along the way dua-dualah perlu. Kan, bukan tahu-tahu dah ready panggilan nak makan kan. Ya, itu betul. Ini salah satulah macam mana kita nak buat pendedahan yang lebih awal, menarik minat kanak-kanak, anak-anak kita terutama sekali. Mungkin saya patut cuba cara ini kan. Kita patut tinggalkan segala kebebanan dan juga kesesakan, ya, bawa je anak-anak cuba. Sebenarnya dia bukan apa, sebenarnya sebab mak ni kalau boleh nak pantas. Yeah. Semua benda nak cepat siap. Anak pun kalau boleh nak suapkan makan sebab tak nak bersepah. Dan sebagainya kan. Itu yang menjadikan tu kadang-kadang anak-anak sangat bergantung kepada pemilihan makanan dia tersendiri kan. Doktor, saya nak bertanya juga. Kalau kita cakap tentang bila waktu yang sesuai untuk berhentikan susu, sama ada susu formula ataupun breastfeeding lah, susu ibu. Okey, adakah dia juga terkait rapat dengan masalah kanak-kanak, perkembangan kanak-kanak? Okey, bercakap tentang susu, especially breastfeeding, memang kita digalakkan untuk breastfeed anak sehingga umur 2 tahun. The first 6 month tu kalau boleh exclusive breastfeeding lah. And then 2 tahun kita stop breastfeeding, but kalau dah campur dengan formula milk pun, actually even though kita dah stop breastfeeding at 2 years old, but kepentingan anak tu untuk dapat susu tu penting juga. At least like you know, satu ke dua gelas sehari. Because it's the source of calcium. So that's why penting anak tu perlu mendapatkan susu. Cuma apa yang saya tak suka, especially dengan saya punya pesakit, so they continue with the bottle milk. So it's not good. So kalau boleh ajar selepas stop susu 2 tahun tu, ajar anak kelas untuk biasa minum susu dalam, sama ada kita start dengan sippy cup ataupun kita start dengan cup teruslah. Biasa terus. Okey, peralihan itu sangat mencabar. Okey, sangat-sangat mencabar. Masya-Allah. Botol, saya sebenarnya mengaku anak saya masih lagi tak boleh nak lepas botol. Okey, apa efek dia? Okey, efek dia especially is dental health lah. Dia prone to get tooth decay. Ada banyak plug. So bila you menyusu sambil tidur dan ada botol kat situ, then you takkan nak macam tiba-tiba anak bangun gosok gigi ke apa sebab dah tidur kan. So actually lepas menyusu tu, you kena at least gosok gigi ataupun kalau anak dah tidur, at least you ambil kain basah and then you sapu dekat gigi tu. So kita nak prevent all the plug tu. Yep, mungkin ada nak sikit tambah. Saya nak tambah sebab kadang-kadang ramai juga cakap saya, anak saya tak suka susu biasa. Mungkin fasa peralihan tu kan dia tak suka minum susu kosong biasalah. Kata full cream nak yang berperisa mungkin. Mungkin salah satu cara untuk bagi melengkapkanlah keperluan kalsium tu, boleh letak dalam masakan lah. Contohnya kita buat kari ayam kan, instead of kita letak santan, kita letak susu. Kita buat masak lemak ke, kita letak susu. Okay. Selain pada susu, yogurt, cheese pun merupakan sumber kalsium lah yang kita boleh dapati juga. Adakah contohlah usia daripada 1 hingga 5 tu tak begitu memberangsangkan dari segi pemakanan yang menepati sepatutnya standard ataupun yang ditawarkan, adakah terlalu lambat untuk kita introduce mereka dengan cara yang betul semula dengan selepas mungkin mengetahui? It's never too late. You can still try, but macam kita bincangkan tadi, you bawa anak-anak bersama dalam penyediaan makanan. Macam okey, anak yang tak suka susu, mungkin ibunya tak suka susu, so we try to
kita anak-anak ni akan mengikut apa yang kita buat. So mereka betulkan kita dulu. Yes. Dengan arti kata lain kan. Doktor dah tersalah kita nak cakap. Kita betulkan diri kita dulu baru kita rasa nak betulkan anak kita, betul tak? Ya, betul. Role model kan, itu yang pentinglah, kita role model. Ya. Mm-hmm. Okey, sikitlah sebelum kita nak berehat sekejap ni, sayur. Sayur ni antara yang susah sangat kita nak ajak anak kita makan. Tapi Syazak kat sekolah dia makan. Kat sekolah cikgu dia cakap dia makan carrot. Kat rumah tak pernah humor nak makan carrot. Jadi macam mana? Itu juga satu ajakan mindset-mindset yang anak-anak ni ada sikit trik eh. Ya betul. Saya pun mengalami benda yang sama walaupun saya pun ada anak. Okay. Yeah. Kadang-kadang tu sebab dia kita tahu kita sebagai ibu apa kita dengan mak ni mesti boleh lembut ni. Kalau kita tak nak ni mesti tak mesti mak okey. And then dia tahu dekat rumah ada pelbagai jenis makanan juga. Mak boleh sediakan ni kalau dia tak nak ini dia boleh dapat yang ini. Tapi kalau dekat sekolah, sebab ada tu no choice. Dan juga mungkin pengaruh juga rakan-rakan. Bila kita tengok kawan-kawan dia makan, dia pun nak tak nak, dia pun tak rasa makan kan? Juga. Ya, betul. Tu pun sama juga macam kalau kita kat rumah tu kan, ramai-ramai kalau makan tu mungkin anak kita pun boleh juga terpengaruh dengan excited. Kan screen time pun sama kan. Okey, itu dia. Kalau cerita pasal anak-anak ni memang tak habis ya. Kita akan bersama lagi dengan Puan Syaza dan juga Dr. Khairunisa. Kita nak rehat seketika kembali selepas ini. Okey, ibu bapa di luar sana, kita masih lagi membincangkan tentang anak-anak kita. Ini dia pemakanan, perkembangan, semua yang kita risaukanlah. Ini antara yang berbalik kepada kedua-dua tetamu saya hari ini yang berkongsi banyak dah, Puan Syaza dan juga Dr. Khairunisa. Kita nak bercerita pula tentang kanak-kanak istimewa. Kanak-kanak yang mempunyai condition istimewa seperti autistik dan juga ADHD. Adakah pemakanan mereka berbeza, Doktor? Doktor sendiri ada patient, ada pengalaman? Ya. Okey. Mungkin doktor nak kongsikan juga. Okey. So dari segi kanak-kanak yang special needs ni ya. So memang berbeza kanak-kanak yang kita panggil kita panggil neurodivergent. So dari segi kesihatan mental mereka berbeza. So that's why ada contohlah. Ada kanak-kanak autism yang sangat picky eater. Dia hanya makan contoh nasi saja. Apa-apa yang lain dia takkan makan. And ada juga kanak-kanak autism yang sangat suka makan. So sampai dia tak boleh tahan, dia akan jadi sangat obese. So that's why kalau kita jumpa satu pesakit autism, tak semua sama. So kita dah jumpa banyak jenis kanak-kanak autism lah. And hyperactive juga, especially macam kita kata tadi sugar rush. So kalau kita beri banyak makanan yang bergula, so mereka punya aktiviti akan lebih aktif lah, agresif lah, macam tu. Dan in regards to this autism ni, biasanya mereka sangat particular in terms of structure, texture of the food, sorry, texture. So texture ni, that's why sometimes because dia orang ada sensory issue. So pentingnya untuk kita pergi terapi supaya mereka boleh dapat rasa dulu texture tu, kita ajar mereka macam mana cara texture tu bila sentuh macam mana cara, bila masukkan, kita akan buat mereka sendiri yang ambil dan masukkan dalam mulut. So that's why dia terapi tu akan pegang dulu. Pegang dulu. Yes. Pegang dulu, dalam lama mereka akan tahu benda tu perlu masuk dalam mulut. Okey. Idea ini juga sebenarnya boleh diterapkan pada mereka yang anak-anak normal juga saya kira, kan? Untuk membantu dari segi rasa, taste, sensory dan sebagainya. Syaza, mungkin sedikit pandangan? Bagi saya, untuk ibu bapa yang punya anak yang special ni memang kena banyak bersabar. Ya, even nak bagi perkenalkan makanan pun kena orang kata banyakkan, kita kata passive play lah ya. Macam biar dia bermain dulu dengan makanan tu. Mungkin kita rasa macam, kenapa main makanan? Tak baik main makanan kadang-kadang. Tapi itulah cara dia belajar. Ya, kena perkenalkan banyak tekstur dan kita boleh gunakan satu pendekatan lah yang kita panggil ni food chaining. Bermula kita kena sebagai ibu bapa, kita kena identify apa makanan yang dia suka. Tekstur yang macam mana, color yang macam mana, dan kita kena identify apa yang dia tak suka, tekstur yang macam mana. Lepas tu kita boleh perkenalkan satu-satu dan gabungkan yang suka dengan tak suka dalam satu jenis makanan ya, supaya dia boleh menerima secara berperingkat. Dan apa-apa pun kena rujuk kepada pakar nutrition dan dietitian lah jika ada mempunyai special needs kids ni kan, supaya sebab setiap individu, setiap case berbeza. Betul-betul. Kita melihat kepada individu-individu yang bermain dengan isu-isu sensory kan.
lain-lain peringkatnya. Okey, ganggu tak pemakanan ini terhadap waktu tidur mereka? Anak-anak ni kan, kalau kita bagi makan ataupun dinner pada lepas pada jam 8 malam, adakah mengganggu waktu tidur mereka? Bagaimana kita harus fahami tentang perkara itu? Okey, tentang makanan yang mengganggu waktu tidur ni memang sangat pentinglah, because ada certain food yang akan bagi kita more sugar, ada certain food yang akan bagi kita relaxation. Yeah. Contohnya makanan yang banyak kandungan tryptophan seperti susu, pisang, so dia akan more relax. So that's why, and then waktu juga, waktu dinner tu sangat penting. At least kita perlukan 4 jam sebelum kita tidur. Maksudnya makan tu 4 jam sebelum tidur supaya makanan tu boleh digest, so we are more relax after that. Okey, pemakanan tambahan, contoh suplemen dan sebagainya, lebih baik diambil pada waktu pagi? Yes, yeah. Suplemen, because we want suplemen tu akan membuatkan kita energy. Punya whatever that kita makan tu jadi energy, dan energy tu akan digunakan secara effectively untuk semua sel badan. So that's why lebih baik makan suplemen pada waktu pagi. Okey, mungkin daripada Syaza sendiri melihat kepada ialah pengalaman Syaza, berapa anak dah? Dua orang, masya-Allah. Okey. Dua-dua ada karakter yang berbeza. Ya, betul. Dua-dua ada cara pemakanan yang berbeza, kan? Jadi macam mana melihat kepada mencari titik sama? Sebab takkanlah mak nak kena masak yang ni, yang lain, yang ni, yang lain, kan? Bagaimana untuk cari titik sama, nak pastikan ianya dapat menyebelahi kedua-dua belah pihak? Soalan tu memang susah sekali. Sebab setiap anak ada, orang kata, preference dia sendiri. Jadi kita sebagai ibu cuba pelbagaikanlah. Kiranya yang adik suka yang ni, yang abang suka ni. Apa kata abang ambil dia sikit, adik ambil sikit. Rasa dua-dua. Kita cuba, and then dalam masa yang sama kita pun tunjuk contoh lah bagi saya. Dan saya ingin tekankan juga tentang apa tu, waktu tidur tadi. Kita panggil ni chrononutrition lah, kiranya meal timing. Saya sangat sebaiknya cuba bagi anak sarapan. Okay, sebab sarapan bukan menu yang penting, dan sebaiknya ada mempunyai protein yang cukup sebab dia start the day with energy dengan nutrien secukupnya, dan jangan terlampau lewatlah sebab kajian menunjukkan ya, makan lewat malam memang boleh menjuruskan obesiti lah. Okey, satu perkataan yang paling padat dan jitu daripada doktor kepada ibu bapa tentang perkembangan anak-anak, apa dia? Okay, untuk simpulkan whatever that we has discussed today, so anak-anak ni perlu makanan seimbang, satu, tidur yang cukup, aktiviti fizikal yang cukup mencukupi. Yeah, itu penting. Kerana sekarang ni di era ni kita tengok anak-anak dengan gadget. Betul. So tak bagus. Right? Yeah, makan yang elok tapi kat rumah tak bergerak. Yep. Daripada Syaza sendiri. Sebagai ibu bapa, cakna dengan perkembangan anak, ambil langkah, orang kata, berjaga. Jika nampak sebarang perubahan, cepat-cepat ambil tindakan. Dan bermula dari hari ini, kalau boleh jangan lewat-lewatkan lagi, lebih-lebih lagi bawah 2 tahun. Okay, jumpa pakar pemakanan dan juga pakar pediatrik jika perlu. Okey, itu dah. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu istimewa saya pada hari ini di Hello Doktor, Dr. Khairunnisa Muhammad Khalil, pakar perunding pediatrik klinik pakar kanak-kanak Dr. Nisa Khalil, dan juga kepada Puan Syaza Liana Idris, pakar pemakanan Jom Sihat Diet Center, yang bersama-sama dengan kita untuk topik cegah anak bantut dan juga obes. Kita nak bersama dengan anda seminggu hadapan, insyaAllah, untuk topik yang berbeza. Jadi apakah topik yang anda ingin kita bawakan? Pergi ke Facebook kami, Hello Doktor TV3, untuk tinggalkan komen anda. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.